Begal ya, Boy? Iya, biasa kalau plak jam segini udah dateng nih. Entah kemana deh ini. Gak kerja di rumah? Enggak lah, paling nyari janda deh. Ah, ini dia. Friend. Dari mana, plak? Dari rumah. Gak kerja kok? Libur lah, gila kau. Suntuk kali itu rumah. Suntuk rumah, entah apa yang mau dikerjain. Kalau gak makan tidur, makan tidur. Pantes badan gue kayak babi. Cumana lah, namanya sukses, Boy. Eh kan? Kopla ini, bukan kaleng-kaleng. Gila, Glenn. Glenn mau tahu? Clover semalam. Loh, memangnya si Clover kenapa, Pak? Iya, kenapa pula? Numpang sama aku. Sebenarnya aku udah malas aku gonceng dia itu. Gila gak tuh coba, kalian bayangkan. Aku gonceng, udah aku gonceng nih. Numpang dia sama aku. Di pohon besar itu. Iya kan? Ya sorongnya aku, ini kan ya aku. Kan gila itu. Jadi udah gitu, aku cakap anak kereta. Aku tanya sama dia, kok gila kok? Kayak ada sorong-sorong kau, kok sorong-sorong aku. Aku kasih burit, aku gak mau dia. Nolak, cengengesan. Dah, ya udah, naik lagi lah dia sama aku. Sampai ke berapa meter, disorongnya lagi aku. Kok ini sebenarnya gila apa sih, mana sih, Bor? Enggak lo plak, katanya. Apa ada sorong-sorong kau? Enggak ada lo plak, katanya. Terakhir, sampai di situ, turunkan lah dia. Disorongnya lagi aku memang itu, udah sampai situ sorongnya lagi aku. Disorongnya lagi, kuturunkan dia. Gelawar kayak sini aja lah kau. Kalau kau menyorong-nyorong gitu, bagus beri babi yang kau sorong tuh banyak. Gila aku pelak, tapi gila aku. Gila juga aku. Kayak gitu, gak mungkin lah. Kau gak usah buat fitnah kau pelak. Orang dia normal kok aku tengok. Aneh-aneh aja kau ini udah. Iya pelak, gak boleh kayak gitu. Sama kau sendiri pun. Apalagi kalian tuh best friend, tak bisa terpisahkan. Kau tuh fitnah lebih kejam dari penyiksaan. Biar kau tahu. Gak percaya? Kena Glenn nanti baru tahu Glenn. Ah, gak percaya aku plak apa yang kau bilang itu plak. Kau ngarang cerita aja kau. Cerita fiksi kau ini, iya. Lebih percaya Tuhan aku daripada kau. Hai, kau nipu aja kau. Plak, plak. Hai. Baliklah aku plak. Mana kau? Membayar si kede dulu. Sama lah kita nih. Mali juga? Iyalah. Sama kena gue. Laper kok. Biarkan aja. Kita tidur deh. Apa yang bilang? Mendaki gunung lewati lembah. Sasaran nih. Ngapain kau, Bar? Ada, mau ngelek. Gila kau ini. Hei, mana? Aneh kau yang udah gila ini. Kau tahu kau? Gila kau kerasa ya? Apa ya? Gak apa-apa kotor kotor kopra. Iya ada sama kau. Aku mengaget di kau aja. Gila kau. Itu pandat lembu dulu sorak tolong. Aku hanya seorang pengangguran yang tak pernah putus asa. Jangankanlah aku.
bersamamu. Biarkanlah aku senang kan kok ini plak tetap begini. Ini plak, tapi betul yang kau bilang itu plak. Si Clover yang waktu kalian pergi itu plak. Aku nyadar di sini. Disorongnya aku sama si Clover, lompat aku dari sini. Memang gila dia tuh, memang betul yang kau bilang plak. Ada aneh-anehnya itu. Ih, gila aku. Gak percaya kau kan? Itulah apa yang gue bilang. Orang kena aku yang kemarin tuh. Wih, gila itu. Apa kan, woi? Gak ada, dulu aja. Itu lah si Aspi sama si Aspi nih. Capek. Apa cerita? Ada duit, boy. Pening lagi. Kau tahu, Pak? Betul kau tahu. Clowers. Aku kenceng di pohon pisang itu. Ayan, sesak kali aku. Kenceng lagi. Gak berapa lama. Di belakangku dia, disorong deh beritku. Coba lah. Ih, gila aku. Rasa ada sound-soundnya itu. Gak percaya yang lain gak, namanya gue bilang. Emang itu ada penyakitnya. Si Aspi pun kena, bertau kau. Si Aspi, kena itu. Percaya kan? Udah lah, lapar pun aku. Yuk, makan miso kita yuk. Yuk, Bim. Berat duit aku, boy. Ah, aku juga. Udah lah, yuk. Biar aku yang bayar nih. Ayo lah, sama kalian. Yuk. Ah, ini baru cocok. Ini baru namanya teman. Laper. Ngeli ini lapar. Iyalah. Gua cari. Wih. Ini gua tengok tuh. Enggak percaya lihat dia tuh. Sama-sama kita tengok. Ngapain dia di situ? Itu cocok kita apa? Emang ada kelainannya dia tuh. Ya? Kita apa cocoknya? Kita kerjai. Oke. Okay. Oh, ada ide nih. Ah, apa ide? Oke. Tolong, mana pesawat? Tolong,